Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ataupun resep herbal ya, yang sudah saya buktikan sendiri untuk menurunkan kolesterol itu sangat bagus sekali. Dan dalam hal untuk penurunan berat badan, herbal ini juga sangat mujarab. Walaupun di sini Anda lihat ya, saya hanya menggunakan 4 bulir saja, tapi ini benar-benar bagus sekali untuk menyehatkan tubuh kita ya. Dua hal ini yang sudah saya rasakan, walaupun saya saat ini sudah tidak rutin lagi mengkonsumsinya. Rempah ini mungkin tidak bisa kita temukan di Indonesia ya, karena ia berasal dari luar negeri. Nah, ini apa? Anda simak video ini hingga usai. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk like video ini sampai 100.000 kali dan bagikan banyak-banyak ke media sosial Anda agar bisa dilihat banyak orang dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali, yang seperti jarum-jarum ini adalah saffron. Mungkin di antara Mas Bro dan Mbak Sis baru ada yang mengenal apa itu saffron. Saffron adalah salah satu rempah ya dengan aroma yang sangat lumayan punya ciri khas dan kaya akan antioksidan. Saffron ini dia merupakan dari putik bunga Crocus sativus. Untuk mendapatkan rempah saffron ini, para petani harus memanen lembaran halus yang mirip seperti benang dari setiap bunga tanaman dengan tangan. Mereka lantas selalu memanaskan ataupun memproses hasil panenan agar cita rasa saffron menjadi keluar. Makanya tidak heran dengan proses yang cukup rumit itu, harga dari saffron lebih mahal daripada rempah-rempah lainnya. Bahkan dinobatkan sebagai salah satu rempah yang mahal di dunia. Mengutip dari headline, harga rempah di pasaran dunia bisa mencapai $5,000 Amerika Serikat per 450 gram. Nah, saya sendiri nih Mas Bro dan Mbak Sis sudah mengkonsumsi saffron ini dan terbukti kolesterol itu turun dengan sangat cepat. Bahkan hanya dalam sekali minum sudah ada terlihat turun. Bahkan kemarin itu saya cek kolesterol saya sempat di bawah normal ya, 120 kolesterol yang keluar dari hasil cek. Lalu caranya Mas Bro dan Mbak Sis, kita cukup menggunakan sebanyak 3 ataupun 4 sampai 5 bulir dari bunga saffron ini. Tidak usah terlalu banyak, cukup sedikit aja. Yang paling penting adalah rutin. Jadi satu kotak ini ya, satu botol kecil ini bisa untuk ratusan kali konsumsi atau ratusan kali minum. Jadi jangan dilihat sekecil ini harganya mungkin ratusan ribu ya. Ini saya beli di atas 100.000, saya lupa berapa. Tapi ingat, ini cukup untuk ratusan gelas karena cukup kita menggunakannya itu 3 sampai 5 bulir dari ekstrak bunga saffronnya ini sendiri. Lalu kita seduh dengan menggunakan air hangat. Ya, seduh sebanyak 1 gelas ini. Ingat, jangan air panas, tapi air hangat aja. Nah, kita biarkan sampai nanti dingin dan airnya ini akan berubah menjadi warna kuning. Nah, Mas Bro dan Mbak Sis, ini sudah terlihat ya, airnya sudah menjadi kuning dan siap untuk kita konsumsi. Cara konsumsinya di sini, satu hari cukup satu gelas aja sebelum makan. Kalau Anda yang tidak punya kolesterol terlalu tinggi. Tapi jika kolesterol Anda terlalu tinggi, Anda silakan konsumsi satu harinya dua kali sebelum makan.
Untuk penurunan berat badan juga sama, 2 kali. Kalau bisa, sebelum Anda berolahraga juga Anda minum teh dari buah bunga saffron ini. Tehnya rasanya tidak manis, ya hampir sama dengan teh-teh umumnya. Bahkan kalau saya rasakan, hampir tidak berasa sama sekali. Walaupun warnanya agak pekat seperti ini. Saffron selain ia sebagai bumbu dapur, ternyata saffron ini juga sangat menyehatkan tubuh. Yang paling penting adalah kita harus rutin mengkonsumsinya. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda yang memerlukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.